Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua tentunya di channel Bang Anur. Oke, di video kali ini Bang Anur mau open Q&A ya. Jadi baru kali ini Bang Anur bikin konten Q&A nya part ke 1, oke. Nah, jadi mohon maaf ya baru bisa kali ini bikin konten ini karena kemarin-kemarin masih sibuk, masih merencanakan konten selanjutnya mau bikin apa ya. Iya. Nah, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan dari kalian, tapi Bang Anur pilih acak random ya. Bang. Mohon maaf, nanti lanjut lagi di part keduanya. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya guys. Karena subscribe itu gratis. Mantap. Nah, yang belum nonton video-video Bang Anur boleh ditonton guys, karena di situ banyak ya video-videonya udah lama. Yang belum nonton tonton ya. Yang baru mampir di channel Bang Anur atau di YouTube channel Bang Anurnya. Good job. Terima kasih banyak yang sudah mensupport sejauh ini atau memberikan dukungan terutama dari keluarga ya, dari teman-teman. Terima kasih banyak. Bang Anur tidak bisa bilang apa-apa, yang penting kalian banyak rezekinya ya. Amin. Langsung saja ke videonya daripada kalian penasaran. Cekidot. Let's go. Oke, ini yang pertama ya. Kita bacain Q&A. Selain prank, apa yang akan ada di video berikutnya? Mantap, itu bagus. Pertanyaan menarik, cukup mendukung atau mensupport Bang Anur. Oke, jadi Bang Anur mau jawab sekarang ya. Jawab sekarang aja. Jadi selain prank, apa yang akan ada di video berikutnya? Nah, jadi insya Allah Bang Anur selain video prank mau bikin sosial eksperimen, berbagi, terus bikin konten vlog. Kalau bisa lah Bang Anur fokusnya ke prank sama bikin vlog gitu ya. Good job. Itu yang diutamakan. Tapi gak tahu sih, pengennya konten seperti mukbang atau menghibur kalian lah. Pengennya seperti itu. Tapi kalau ya kalian itu, tapi kalau kalian mintanya apa, insya Allah Bang Anur bakal lakuin. Tapi yang positif. Nah, itu pertanyaan yang pertama, cukup menarik lah bagi Bang Anur. Bagus. Ini pertanyaan yang kedua, oke? Jadi Bang Anur mau jawab. Ini pertanyaan kampret. Ini bikin gua gimana gitu merinding bacanya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ini pertanyaan biasalah. Jadi ini pertanyaan yang kedua. Bang, kapan punya pacar? Anjir. Jadi ini pertanyaan yang kedua. Bang, kapan punya pacar? Goblok kan? Itu pertanyaan bagi gua susah anjir. Tapi lah biasa-biasa saja. Oke, jadi gua mau jawab ya. Tapi sebelum menjawab, seperti biasa, kalian jangan lupa tekan tombol like-nya dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga. Oke, jadi Bang Anur jawab sekarang. Jadi Bang Anur belum mau atau gimana lah, masih fokus ke karir, oke. Goblok. Gak tahu, belum ada jodohnya gitu. Good job. Jadi itu pertanyaan yang kedua. Bang Anur belum
pengen gitu masih fokus karir atau pekerjaan dulu ya. Tapi insya Allah kalau ada yang nemenin boleh lah, ngelarang gitu. Itu pertanyaan yang kedua ya. Terima kasih, cukup bagus tapi bikin gua terharu anjir. Ya gimana lagi lah, gini hidup gua pas-pasan, mana muka-muka pas-pasan anjir. Oke, terima kasih, itu pertanyaan kedua guys. Lanjut, next. Jadi ini pertanyaan yang ketiga guys. Udah punya mantan berapa? Sebutkan inisialnya bang. Hampir sama ya pertanyaan yang kedua. Oke, langsung saja Bang Anur jawab. Jadi Bang Anur punya berapa ya, dari sejak SMP. Ya SMP ada 1, 2, 3, 4 cukup lah, 4 kayaknya. Bangsat kau, sombong amat. Soalnya udah lupa itu mantan yang terpendam. Oke, jadi inisialnya yang pertama C, yang kedua F, yang ketiga I, yang keempat N. Nah itu good job. Inisialnya ada 4 lah. Oke, terima kasih, itu pertanyaan yang ketiga. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Nah ini bagus juga ya pertanyaan dari kalian. Jadi yang belum tahu tentang channel Bang Anur dari awal sampai sekarang ya. Jadi ini pertanyaan yang keempat. Sejak kapan channel dibangun bang? Nah jadi channel Bang Anur dibangun sejak tahun 2016. What? What the fuck? Itu pas SMP. Jadi Bang Anur bikin konten bareng teman-teman gitu sekampung, tapi kontennya itu bukan prank tapi menghibur fitgram gitu bareng teman-teman. Iya. Setelah itu Bang Anur pergi ke kota. Jadi bingung mau ngapain, bikin konten prank aja sambil kerja gitu. Bikin konten prank, tutorial, mukbang. Ya, yang belum nonton videonya, jangan lupa ditonton, itu ada. Asyik. Aduh, itu. Nah, jadi itu sejak pertama channel Bang Anur dibangun dari sejak 2016. 2019 itu berhenti nggak nge-YouTube, tapi bikin penasaran gitu, katanya YouTube ngasilin duit gitu. Nah jadi Bang Anur langsung aja lari ke YouTube. Lari ngejar itu. Penasaran gitu kok orang-orang bisa gitu ngasilin duit dari YouTube, Goblok. Aduh. Kenapa gua enggak gitu? Anjir. Nah, jadi itu guys ceritanya sejak itu 2016 channel Bang Anur dibuat. Oke, terima kasih, itu pertanyaan yang keempat. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Ini lumayan lah, yang belum tahu gitu Bang Anur atau dari mana asalnya. Jadi ini yang pertanyaan kelima. Bang, tinggal di mana sama buat kontennya di mana? Nah, itu cukup bagus. Boleh. Jadi Bang Anur itu tinggal di Cilacap, guys. Yang belum tahu Cilacap, cari aja di Google Maps. Nah, jadi Bang Anur itu orang Cilacap, asli orang Cilacap. Tapi Bang Anur kerjanya di Bandung sama bikin kontennya di Bandung juga. Soalnya banyak lampu merah di Bandung anjir. Yang belum nonton videonya, tonton ya. Itu banyak prank-prank di lampu merah Bang Anur.
Aduh, nantilah itu mah part keduanya diceritain lah, gampang. Jadi itu Bang Anur asalnya Cilacap dan membuat kontennya di Bandung, tapi lah sambil kerja gitu biar ada sampingan gitu. Nah, itu pertanyaan yang kelima. Oke, terima kasih itu pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang Bang Anur acak atau pilih di random. Itu nanti part keduanya ada lagi, tonton ya. Oke, terima kasih yang sudah ngasih Q&A ke Bang Anur. Nanti open Q&A lagi, siapa yang masih penasaran sama channel Bang Anur boleh tanya-tanya atau di komen lah. Nanti open Q&A yang kedua lagi. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terima kasih banyak ya bagi Bang Anur, itu cukup pertanyaan-pertanyaannya yang baiklah, positif. Nanti part keduanya kita bikin. Cuman sampai di sini ya open Q&A Bang Anur. Insya Allah nanti diceritakan di video selanjutnya ada open Q&A yang kedua. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Bang Anur dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tonton video-video Bang Anur di pertama nge-YouTube sampai sekarang. Oke, itu banyak videonya, lumayan lah. Yang belum nonton ya, jangan kelewatan. Jadi, terima kasih banyak buat kalian. Is the best intinya. Semoga banyak rezekinya. Oke, itu dari Bang Anur. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tersinggung bagi kalian, dimaafkan ya. Oke, jadi video Bang Anur selanjutnya bikin insya Allah yang part keduanya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Bye-bye.